Selamat siang saudara semuanya yang ada di manapun berada. Oh, Isnamiati, iya selamat pagi bang, selamat siang bang. Kapan kita ke pulang bang Is, bang Iwan? Ada sensasi juga ya Mbak Rosi. Aduh lupa saya kasih tahu Mbak Rosi, Kak. Saya pas jam istirahat ini langsung ke tempat Ibu Idawati lihat rumah ini Kak Rosi. Aduh sorry Kak Rosi. Lupa saya. Ada Eko juga. Iya Mbak Rosi, makasih ya. Mbak Rosi ini nanti yang niatnya mau pasang gorden buat rumah Ibu Idawati. Ibu Idawati ini rencananya diberi pasangin gorden sama Kak Rosi, Ros, Pak Eko Juliantono, terima kasih. Pak Eko ini lettingan saya dia. Ini demi cucur juga tuh. Miss cucur Pak Hari, terus Pak Malvi, Jonathan Jang. Ini saya lagi daerah Stapuk ya, daerah Stapuk. Oh ya, sebentar saya nanti saya ditegur lagi enggak pakai sabuk pengaman katanya. Ini saya pasang sabuk pengaman dulu. Varian desain ya. Ya sudah, jadi tertib berlalu lintas tuh harus pakai sabuk pengaman. Nah kalau lupa wajar, manusia kan hilap itu wajar. Sekarang sudah pakai manusia. Enggak bang, saya belum ke Jakarta. Yang ke Jakarta itu mertua saya. Nah mertua saya itu kebetulan dia itu punya rumah di daerah Blok M itu mau dibalik nama. Jadi sekalian dia kesana. Silvia juga sekalian saya suruh lihat unit mobilnya, unit mobil sudah selesai, tinggal pembayaran. Ya belum, saya belum ke Jakarta. Nanti saya ke Jakarta pasti saya infokan. Nah, saya bersama Aleng ya, Aleng Trapper. Lili Cia ini dari Hong Kong nih, orang yang kemarin ada yang ngebantu Ibu Idawati juga, kawan-kawan dari Hongkongnya itu ada 2 juta lebih yang kemarin sempat terlewatkan. Ya mohon maaf ya karena saya kelupaan nyatet, tapi sudah saya masukkan lagi dalam dana buat Ibu Idawati yang kelebihannya itu ada sekitar total itu ada 3 juta lebih. Nah rencana itu kita kemarin tanya-tanya sama kawan itu, kita akan belikan barang aja, barang kebuat di rumahnya, gak usah dikasih uang. Kawan-kawan suruh sarankan berikan barang aja, nanti kita bantu cari barangnya Ibu Idawati. Ya, Valen, ya Valen, Valentina Valen, ya makasih yang thank you. Ini saya lagi sorry. Pak Eko Gunawan, Eko Gunawan. Mana rumah Leng? Gak apa, belum sampai kayaknya. Sungai Rasau, ya saya juga Sungai Rasau. Ini informasinya rumahnya sudah mau finishing nih Ibu Idawati nih. Alhamdulillah sekali berkat bantuan dari warga-warga Sungai Rasau dan bantuan dari netizen saya juga ada ngebantu kemarin. Ini rumahnya sudah hampir jadi. Saya mau ngecek ke sana, ke rumah jauh yang jalan enggak terus nih. Masih jauh. Ada gang terus nih. Enggak jauh lagi kayaknya nih. Hah? Enggak jauh lagi deh. Terus ya rumahnya itu agak ramai leng tepinya leng. Ini baru lewat jembatan nih, baru lewat jembatan. Jonathan Zhang, ya Daniel Wang, makasih udah nonton, udah nge-share video ini. Di sini hujan kayaknya, di daerah Singkawang Utara nih hujan kayaknya. Ini bekas jalan hujan ini kelihatan sekali. Tadi juga ada masuk kasus penipuan lagi, laporan penipuan. Aduh, susah omong, saya udah sering saya imbau masih aja kena tipu. Mana leng? Tadi saya udah mau pergi yang ramai ya. Singgah depan rumah saya tuh pak, singgah boleh di mana rumahnya? Mana saya belum makan siang nih? Mari saya singgah yang bilang ini, kok nggak salah saya?
ini ada paket dari netizen ya, bukan paket dari netizen. Ada pakaian layak pakai, terus yang bukan deh. Bukan. Lihat masjid lagi dia. Pakaian layak pakai dari orang yang enggak mau disebutin namanya kemarin. Dia bilang dari hamba Allah aja. Ini layak, bukan layak. Bukan. Inilah Yunus Yakub nih. Iya. Mundur. Tuti. Iya. Akan loy siang ya, makasih siang. Ini saya panggilin semua ini. Xiaopin siang ya, ada Asungbun. Nah itu rumahnya itu lagi dibangun. Vanilim ya. Makan mangga ya Pak, boleh lah kok makan mangga. Saya singgah nih, serius saya ini. Ini kebetulan banyak mangga sini ini. Ini kita lihat rumahnya sudah ini ya, sudah hampir jadi, cepat sekali prosesnya ya. Hai saudara. Teng, ya rumah Ibu Widawati sudah hampir jadi. Ini barang ini. Nah. Leng, sorry Leng ya. Umar enggak ada Leng. Ini yang pasti. Iya juga. Sama yang ini. Iya, jaket. Iya, itu juga iya. Itu namanya. Heeh. Oh, di samping. Bisa enggak, Leng? Bisa. Ini Aleng nih, member baru nih. Mana Ibu Idanya, Pak? Wah, sudah hampir jadi Pak ya. Selamat siang Pak. Ya sana. Sana ada Leng. Bu. Iya, itu dari kawan Bu ya, dari hamba Allah. Nah, terus itu Leng. Dan apa-apa. Saya mau lihat rumah Ibu. Ya. Ya, Bu, ikut Bu. Mana anak ini ya? Ini. Oh, ini sepeda ini kemarin saya beli ini. Ah, ini sepedanya alhamdulillah bermanfaat juga ya. Cepat juga jadi rumahnya, Bang ya? Ini kepala tukang ini. Nih. Tuh, kan jadi bagus rumahnya kan? Kamar, satu ruang tamu. Ini dapur. Dapur keringnya, dapur basahnya apa ya? Tunggu WC-nya ya. Besar juga ya. Karena kemarin ditambah lagi dapur. Kalau tidak ditambah kan agak kecil gitu. 6x6 kemarin buka ya? 6x6 sama itu, ditambah 2,5 ke belakang. Kan ya. Jadi buka rumah ini 6x8,5. Nah, lumayan lah. Ini tinggal ngatap aja nih Bu ya? Iya. Ngatap, plester. Kalau kawan-kawan yang di sini biasa bantunya pas hari libur aja kali ya? Iya, minggu. Kalau minggu plester ini kan, wah. Wow, iya, rencana minggu nanti plester sini. Iya, hari minggu ya. Nanti minggu kalau ada waktu saya kesini. Iya, itu. Udah diajak teman-teman. Sengnya udah nih Pak, sengnya. Ada juga udah
dari kemarin kan 60, sekarang ditambahin 13, jadi semua total 73. Oh, kurang 13. Iya, udah di tadi itu sama iya. Si putih. Kemarin tuh 60 sak itu dari Mary ya. Yeah. 60 sak 60 keping itu dari 30-nya dari Mary. Hitungan dapur kan enggak hitung kemarin. Jadi belakangan nambah jadi kan. Jadi nambah. Karena belakangan kan enggak dihitung ya. Yeah, yeah, awalnya kan kita bikin kan 6 kali 6. Betul. Ternyata kalau kecil dibikin 6 kali 8,5 ya. Iya. Besar nih Bu, lumayan ada ruang tamunya apa semuanya. Alhamdulillah lah, berkat Bapak semua. Nah ini bantuan dari warga-warga Sungai Rasau. Pak Lurahnya mantep nih. Siapa nama Pak Lurahnya tuh? Bu? Siapa ini? Pak Lurah Sungai Rasau ini boleh-boleh dia. Cepet ya kerjanya. Ibu Ida, nanti Ida ada kelebihan uang 3 juta lebih ya. Nanti saya beliin Bu Ida barang-barang aja ya, buat keperluan rumah. Keperluan rumah nanti apa kita lihat. Nanti gordennya sini nih. Mbak Rosi. Nah, ini nanti gorden ibu itu dari Mbak Rosi. Nanti Mbak Rosi yang pasangin. Mbak Rosi itu spesialis bikin gorden dia. Nah, jadi banyak dapat proyek dia, jadi dia berbagi juga. Dia bukan orang kaya, Mbak Rosi ini. Dia orang yang biasa-biasa aja, tapi jiwa sosialnya mantep. Boleh lah buat bagi-bagi ibu. Nanti kalau rumah udah jadi, dia yang pasang kordennya. Jadi ibu gak usah beli korden lagi. Jadi udah lebaran dapat rumah baru. Nah, terkadang ini bang, segala sesuatu musibah itu kita gak tahu adik emaknya seperti apa. Ya, jangan kita menganggap bahwa musibah itu musibah yang gak baik buat kita. Nah kalau gak ada seperti kejadian seperti ini, mohon maaf Bu ya. Mungkin ibu gak punya rumah lebih bagus dari kemarin gitu loh kan. Bahkan itu waktu kebakaran, jadi nampaknya kayak lebih lagi dari yang belum kebakaran gitu ya. Hikmah dari Tuhan tuh ada. Jangan kita rumah terbakar sedih, gak usah. Tuhan tuh punya jalan cerita yang lain buat kita. Kalau ibu gak kebakar, mungkin ibu gak seperti belum ini. Seperti ini rumahnya. Tapi mitra rumah jangan coba-coba dibakar rumahnya ya. Kalau mau ini nggak boleh. Ya, ibu makasih ya. Saya mau jalan dulu. Itu dari hamba Allah. Dari kemarin yang ngantarin tuh Bang Suganda Gani. Dia ngantarkan ke Flores malam-malam hujan-hujan. Buat Bang Suganda Gani makasih banyak ya. Udah ngantar hujan-hujan. Titip bilang buat hamba Allah. Pun nggak tahu dari siapa itu. Bang Gandhi pun nggak tahu dari siapa. Nanti hari Minggu saya kesini lah Pak ya. Nanti kalau nggak ada halangan saya hari Minggu kesini bawa anak motor itu ya nggak apa-apa lah. Walaupun kita nggak bisa kerja, ngangkut pasir kan nggak apa-apa. Ngaduk atau apa ya nggak apa. Ngaduk gitu kan. Udah sekolah anak-anaknya? Udah pulang. Sudah pakai sepeda? Udah. Alhamdulillah. Sepeda baru. Itu dari netizen saya semua ya. Ayo Leng, kita ini lihat depannya rumah ibu Ida lagi. Tukangnya berapa orang bang ini bang? Ya nggak pasti lah, kadang-kadang 3, 4, 2. Sama ini bang, kalau apa? Kalau ada kayu-kayu yang banyak yang ada, kalau bisa dilebarkan ya, banyak kayu lebih itu ajak warga buat pengoyong ini kan? Rencana lah. Kalau sudah selesai nanti tempatnya mau dijadikan juga. Dulu ini mitra umas ya, mungkin dulu ini suara saya kedengaran nggak kalau dari situ Leng? Coba, nggak kamu di situ aja. Kedengaran? Kedengaran nggak mitra umas? Kedengaran nggak suara saya ngomong itu? Ada yang komen nggak? Jadi ini Bu ya, Pak ya. Dulu, mohon maaf ya, rumah Ibu Ida ini mungkin sama ini ya. Sekarang rumah Ibu Ida ini lebih lain lagi. Dari yang lainnya, nah itu semuanya karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Ini permanen nih, ini bangunnya permanen nih, bukan kaleng-kaleng, pakai cor semua ya. Ini bangunnya permanen. Kalau kemarin saya rapat sama Pak Lurah juga sama warga bang. Dia bilang kalau kita punya tempat yang ini jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena warga sini banyak tukangnya. Bangun rumah itu bang, yang besar itu ongkos tukangnya. Tapi di sini karena banyak kawan warga yang bantu, jadi yang utangnya nggak terlalu berat lah, bisa terkoper gitu kan. Nanang
betul warga membantunya lah itu. Iya, warganya membantu, warga sini luar biasa sekali. Masih ada tingkat rasa kebudayaan yang sangat luar biasa. Kemarin nih dari komunitas motor YWB itu ada ngasih batas 1000. Iya, ya, batas 1000 ya, terus ya. Dari Anjam itu pasir batu ya, itu dari Silvia. Ya. Ya, adalah. Ya, kalau kita ramai-ramai ngebantu orang istana pun bisa kita bikin, Pak. Kan gitu, apalagi cuma rumah kayak gini kalau kita ramai. Istana pun bisa kita bikin kalau kita ramai urunan. Sedikit jadi bukit. Yang penting ada rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia. Terima kasih buat semuanya. Saya mau balik lagi ke kota ya, Bu ya. Masih ada kegiatan. Ini kebetulan saya lagi istirahat makan siang. Terima kasih banyak. Jadi tiga kalian ke sini mudah-mudahan sukses buat rumah ibu, bapak, keluarga ya. Terima buat semuanya. Terima kasih juga buat netizen semuanya. Buat Pak Aleng, nah, ini Aleng yang udah megangin dari tadi ini. Terima kasih banyak ya. Oke, Metro Mas, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Metro Mas Polres Singgawang.